sehingga tidak bergejolak. Seperti bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu harga stabil ya. Cuma memang kita dapatkan daya beli masyarakat. Jadi lebaran ini menurun, Pak? Tahun ini menurun. Bukan hanya menjelang lebaran nih, tahun ini menurun. Tadi kita dapatkan baik itu bahan pakaian, baju, baik itu bahan pangan, baik itu bahan kelontong, semua menurun. Jadi artinya apa? Stabilitas harga oke.